Kebakaran saya dapat informasi dari tetangga itu terjadi pada pukul 3 Pak, dini hari. Jadi informasinya itu api dari atas Pak, jadi kemungkinan korsleting listrik. Ya. Terus apanya Pak yang rugi di sini Pak, kerugiannya Pak? Kerugian kalau jiwa tidak ada alhamdulillah, tapi aset barangkali sarana kerja kita mungkin itu yang terbakar Pak. Untuk nominal Pak, asuruan ini kerugian itu berapa dan nominal Pak? Kalau taksiran awal kita di angka 1M Pak. Untuk pelayanan insya Allah kita alihkan ke e-mobile. Intinya jadi tidak ada pelayanan kantor pos yang terlambat di lokasi Pak. Jam 3.45 langsung kami terima laporannya. Dari pos pilar berangkat 2 unit menuju ke TKP. Dan sampai TKP yang terbakar pos kantor pos di daerah Cikarang. Dan itu Bang, berapa personel Bang yang dikerahkan Bang? Yang dikerahkan ada 5 unit. Untuk personelnya Bang, personelnya? Personelnya ada 25 sekitar kurang lebih. 25. Ya, termasuk ada Danru. Untuk kebakaran diduga belum diketahui, nanti pihak petugas kepolisian yang menangani.